Cara menyala ini namanya apa? Strip mill. Thread. Apa? Strip mill. Treadmill. Ya, nanti kita buat vlog caranya ini treadmill. Pertama-tama pasti sebentar. Pasti dicolok dulu ya ke listrik. Kemudian di sini ada tombol ya. Nah, ini tombol on off-nya dinyalakan. Itu kedua. Kemudian setelah itu nyalakan apa, Ustaz? Start ya. Oh, enggak bisa. Tadi belum dinyalain, astagfirullah. Ya, kami ulang ya. Pertama-tama stepnya untuk menyalakan treadmill ini dipastikan nyambung ke listrik. Tombol kontak. Listrik, kemudian ada stop kontak yang merah. Kontak yang warna merah itu. Kemudian start. Nah, di sini ada level-level. 3 6 9 12 ini untuk lari datar ya, Ustaz, ya? Untuk menaikkan kecepatan. Naik kecepatan. Naik kecepatan untuk kan. Di sini ya, boleh ditekan, berarti kalau slow itu slow biasa ya. Lambat. Lambat. Fast itu kencang. Ada gambar yang lari kan. Kemudian di yang warna biru juga level untuk naik turun gunung. Naik ini untuk naik turun gunung. Up berarti naik, down turun. Ya, kemudian ini untuk tombol stopnya. Kemudian yang ini biasanya di jepitkan di baju untuk safety. Ya. Kalau seandainya ada yang naik kemudian terlalu kencang dan dia tidak fokus atau kelelahan, kemudian dia jatuh atau ketarik, ini langsung tertarik. Baiknya jalan dulu. Tarik, nanti pasti akan off dia otomatis. Ya, ini safety. Ini ada tombol-tombol volume, ada tombol pindah. Jadi biasanya orang pakai musik ya. Kalau bisa diganti Quran kayaknya lebih bagus ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk cara naikannya gimana, Ustaz? Jalan dulu. Cara mengaktifkan tadi. Cara mengaktifkan. Sudah ya. Sudah. 3. Ini udah nyala belum? Belum ya? Di tombol start. Level 3 belum. Coba kita level 3. Belum. Ya, ini udah jalan. Ya, sudah jalan ya, tuh. Biasa ini ya. Masih nomor 1. Nomor 1. 3. Dia agak kencang. Mati. Ya, sebentar set, dikit lagi set. Lebih ditingkatkan coba. Enggak, masih jalan kok. Masih jalan ya, coba 6. Tekan 6 ya. Suaranya beda ya. Ya, sudah. Bisa dikurangi. Bisa dikurangi. Pas jalan ini. Ya, atau langsung tombol 3. Langsung tombol 3 bisa. Nah, ini kemudian safety-nya. Berhenti. Oh, berhenti pakai ini, Sat. Ya. Kalau kondisi darurat, menghindari kecelakaan. Ya. Supaya ketika jatuh ini otomatis berhenti dan tidak tergulung oleh ombak. Iya. Stop ketika ini kecepatan misalnya segini ya, antum tak berdaya ya kan? Ya, kemudian hati bisa nggak pegang tangan ya, itu nggak apa-apa, lepas aja, tarik aja. Nah, oh ya, langsung berhenti kan ya. Oh, seperti itu. Oke, cara untuk mematikannya tinggal di
Stop. Ya, kita coba. Sudah. Sudah stop kalau begitu. Nah. Kita matikan tombolnya. Kemudian cabut. Keras. Diangkat. Nih. Sampai punya truk. Ketika nuruninnya juga caranya cukup di ini di ini kan saja. Oh, udah ada bunyi. Nah. Cara nuruninnya tinggal sentuh. Kalau ada bunyi. Nah. Ya. Ini turun sendiri. Ini turun sendiri ya. Langsung boleh naikkan lagi ya. Oh iya, iya. Terima kasih atas saran dan ini ya. Ya ini turun sendiri, kita naikkan lagi. Luar biasa. Turun sendiri dia. Oke, kita naikkan lagi dan kita pulang. Tangan satu juga bisa. Kalau sudah sampai bunyi krek, berarti sudah. Ah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.